kehadiran kita tidak mengusik ketenangan para penghuni yang ada di sini. Dan yang jelas, tak lupa kita sampaikan juga selamat datang teman-teman yang baru merapat di channel kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Alhamdulillah hari ini kita kembali di Jatimulya New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Dan kesempatan hari ini kita akan berjalan di suatu tempat yang mana di belakang saya ini kita berada di areal lahan perhutani. Dan sahabatku semuanya, konon katanya di sini itu ada kuburan, ya, kuburan yang tua, pernyataan tua, dan sampai saat ini belum terkuak. Yang jelas, simak terus perjalanan kami hanya di Jatimulya New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Baik, sahabatku, dimana-mana Anda berada, hari ini kita berada di areal perhutani, yang mana ini kita akan menjumpai, ya, menjumpai sebuah makam yang ditemukan di lahan ini, ya, di lahan ini. Oke, sahabatku, katanya di sini tuh ada makam. Nah, di depan sana itu itulah makamnya, dan nanti kita akan coba mereview lebih dekat lagi, ya, untuk sahabatku semuanya. Tentunya jangan lupa support channel kami, Jatimulya New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Oke, sayup-sayup terdengar suara burung perkutut karena kita berada di areal perhutani. Oke, sahabatku, dan ini ternyata sayang sekali kalau kita tidak segera mereview. Nah, di depan sana itu adalah penemuan makam, ya, penemuan makam yang udah lama. Dan ini Anda lihat sendiri, ternyata ini berada di tengah lahan, ya, lahan. Dan ini barusan kita bersihkan, kita bersihkan. Di depan sana itu adalah makamnya. Oke, yang jelas, tak lupa kita mengucapkan assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Semoga kehadiran kita tidak mengusik ketenangan para penghuni yang ada di sini. Dan yang jelas, tak lupa kita sampaikan juga selamat datang teman-teman yang baru merapat di channel kami di Jatimulya New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Oke, sahabatku, kita akan coba mereview lebih dekat lagi, ya. Oke, ini sahabatku, kita akan menuju ke suatu makam. Nah, ini, ya, yang jelas tak lupa kita mengucapkan assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Ini sahabatku, disinilah ditemukan makam, ya, di tengah perhutani, di tengah perhutani. Dan ini juga sebetulnya, ini sebetulnya makam lama, ya, sahabatku, ya, makam lama. Terbukti di sini itu sering dipakai untuk orang melakukan ritual di sini, ya. Kita nggak tahu. Yang jelas, kita sambil beristirahat, terlepas mengucapkan assalamualaikum salam, assalamualaikum salam buat teman-teman semuanya. Oke, yang jelas juga kita sampaikan selamat datang teman-teman yang baru merapat di channel kami. Oke, ini terdapat sebuah batu, ya, batu merah. Dan ini sepertinya ada langit-langit seperti lukisan, sahabatku, ya, di lukisan. Oke, kita bersihkan saja, bersihkan. Tak lupa juga mengucapkan kita assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Nah, ini konon katanya di sini, sahabatku, ya, konon katanya itu tempo hari ini ada suara anak kecil, ya, ada suara anak. Juga sering-sering kemunculan suara-suara lain di areal sini, ya, di areal sini. Ini menurut pemilik lahan ini, ya. Dan ini penggarapnya dulu, penggarapnya, dia bercerita bahwasanya waktu malam hari dia itu diajak berkelahi sama
makhluk kecil di sini katanya. Tapi dengan dia merawat ini juga alhamdulillah untuk tanaman juga terlihat subur sekali ya. Padahal di sini tuh banyak sekali seperti batu-batu ya. Seperti batu banyak sekali di sini. Oke, kita coba lagi. Ini di sini juga ini ya. Nah, ini dia terdapat batu. Pakai batu nisan di sini ya. Ini dipakai itu batu dan ini juga berada di tengah-tengah areal perhutani ya. Tepatnya kita di LMDH dan ini juga menurut konon ceritanya ya, ini beberapa hari yang lalu ini dipakai untuk seseorang melakukan ritual di sini ya. Itu masih terlihat bekas kalengnya. Dan ini semoga kehadiran saya pun tidak mengganggu dari ketenangan beliau ya, ketenangan beliau yang sudah lama mendahului kita. Terlupa juga kita mengucapkan semoga yang ada di sini itu dimasukkan di surga di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena biar bagaimanapun juga kita bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah ya, tidak melupakan sejarah. Oke sahabatku, kita coba lebih detail lagi, lebih dekat lagi ya. Ini benar-benar batu sahabatku ya. Ini seperti batu gunung di sini, batu gunung bentuk seperti gunung sebagai nisannya di sini ya. Juga terdapat pohon puring ini ya, puring apa-apa ini ya. Oke, yang jelas untuk teman-teman semuanya bisa berkomen. Juga silakan teman-teman yang baru merapat di sini dibantu share channel kami ya, agar kita semuanya bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih Anda sudah menyimak video kami. Yang jelas tunggu terus jalan-jalan kami hanya di Jatuh Mulia New Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya.